Halo Pak Jom, Mas Jom. Iya tutup. Bisa tembus pintu Pak. Aduh bahaya banget tuh. Tangannya masuk ini mungkin ya, masuk lubang sini coy. Bahaya banget ya. Itu kenapa tuh coy? Dikejar coy. Kasian banget Pak, lari Pak. Lari Pak. Waduh. Dikejar zombie coy. What? Kasian banget itu. Segernya hari ini cuacanya bro. Oke lah, halo teman-teman semua, balik lagi sama aku ZX di sini ya. Dan kali ini kita bakalan mainin ini bro, kita bakalan mainin Minecraft ya. Ini adalah series baru teman-teman, jadi namanya adalah Minecraft Kingdom Story teman-teman. Oke lah, jadi di Kingdom Story ini ceritanya kita bakal bikin kerajaan coy ya. Wow. Emang saya sudah pernah bikin juga ya, namanya adalah Survival Colonies ya, tapi saya mau bikin lagi pak ya, saya ulangin namanya sekarang jadi Kingdom Story dengan mod yang sedikit berbeda teman ya, dengan beberapa mod tambahan aja sih sebenarnya. Oke teman, gara-gara modnya kemarin tuh kelamaan pak ya, kelamaan gitu, aduh jadi gak betah saya. Oke teman, di sini saya sudah punya chest ya, ini chestnya adalah chest tambahan teman, jadi biar lebih gampang ya. Oke kita ambilin aja nih barang-barangnya. Oh my god, no, oh mati kita, belum udah mati coy gua coy. Oke lah bro and sis semuanya, tidak usah banyak cincong lagi ya, mending kita langsung mainin aja. Dan ini saya nggak ngerti banget ini apel kenapa udah habis. Dan masih ini pak ya, masih lapar lagi coy. Aduh udah nggak ngerti lagi lah teman-teman. Aduh goodbye ya serigala, serigala lagi. Apa namanya, singa nakal itu ya. Aduh ini adalah, ada satu lagi nih, ini temennya ini pas ini ya. Sebelah sana ada babi hutan. Waduh, bahaya banget coy. Oh, bukan. Oh iya, itu babi hutan coy. Oke lah ya. Mending sekarang kita bakalan cari tempat yang paling bagus untuk bikin kerajaan kita ya, teman ya. Nanti semakin lama kita bakalan cari warga desa juga, teman. Jadi untuk saat ini, ya kita sendirian doang, Pak ya. Ngenes banget coy. Oke lah. Oke. Oh, saya harus cari makanan juga, Pak. Maaf ya. Saya harus bunuh kamu. Aduh. Hei, jangan kabur, hei. Oh dasar ini, mau kabur dia coy. Ayo kamu loh, ha? Mau kemana kamu? Kok panda begini dapat daging enggak ya pak ya? Wah, no. Oh sorry panda. Oh no. Saya, oke lah, saya pukul aja ya. Kita coba, kita serang coy. Coba coy. Oh darahnya banyak banget. Oh darahnya banyak. Oh no. Ayo loh, ha? Ayo loh, ha? Mau apa loh, ha? Mati nih kita lama-lama nih. Aduh. Ya, nggak dapat apa-apa, Pak. Cuma dapat hide. One hour later. Oh, teman-teman, gimana kalau kita bikinnya di sini aja? Karena kan di sini juga kayaknya pulau ya. Jadi kayaknya bagus juga kalau kalau kita bikinnya di sini, teman-teman. Nah, nanti kalau kita mau menyeberang pulau itu loh masalahnya tapi ya. Kalau kita mau menyeberang pulau terus bawa pasukan untuk nyerang kerajaan lain, itu dia yang susah, Pak. Mau nyerangnya gimana gitu kalau kita lewat ini. What is that? Tinggi banget coy. Oke, kita bakal kesana coy. Yep, sebelumnya kita ambil ini dulu pak, buat masak nanti ya. Jadi kita bisa bikin kompor pak ya. Crafting table. What? Is this real bro? Wow. Oh my god. Kita nemuin mushroom Iceland coy. Oh, wow. Kita nemuin mushroom Iceland teman-teman. Oke. Saya nggak ngerti sih ya, ya di mushroom Iceland itu kita bisa dapat apa. Tapi yang jelas ini fenomena alam coy. Seumur-umur saya main Minecraft belum pernah loh saya nemuin mushroom Iceland saat saya main survival gini coy. Belum pernah sama sekali teman. Wow, ini momen banget sih ini coy. Ini momen banget pak. Look at this. Halo. Kalau kita bunuh kita dapat apa ya, teman ya? Saya penasaran sih ya sebenarnya, tapi kok sayang gitu kayaknya kalau saya bunuh. Bentar ya, kayaknya kok waduh, oh my lord. Oke, coy. Di sini nih, aduh ini kayaknya bagus kita bikin daerah sini, teman. Wadaw, malah sudah malam saja nih, Pak. Sudah malam ya? Sudah malam, Pak. Wadaw. Gimana nih ya? Mending kita menginap sebentar dulu saja karena juga saya masih lihat-lihat keadaan alam dari sini. Oh my lord, what is this place?
Astaga, coy. Ini kayaknya udah rezeki saya banget ini, coy. Sebelah situ ada village. Sebelah sini Mushroom Island, coy. Wow. Halo zombie, halo. Ada Pak Jom, Pak, ya. Ada Pak Jom di situ. Mending kita pergi ya. Oke lah. Ada Oke, teman-teman. Ternyata ini tadi ada tempat apa namanya kayak agak aneh ya, kayak ini terlalu apa kayak jurang-jurang gitu gitu gimana aneh banget sih kayak tebing-tebingnya itu aneh, coy. Ternyata ada ini, Pak. Ada apa namanya? Village, coy. Oke. Oh, ini village-nya agak aneh ya, teman ya. Sepertinya ini dari mod-nya, coy. Ini sepertinya dari mod-nya. Kayaknya sih ya. Tapi saya nggak tahu juga nih. Kok ada banget? Kok ada kayak gini gitu loh. Ada manusia pohon, coy, di sebelah sana, coy. Lagi ngapain tuh dia coba ya? Oke, teman. Sepertinya kita bakalan bikin kerajaan kita bener-bener di daerah sini. Oh, misi, Pak. Misi, Pak. Misi, Pak. Waduh, 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 eh, misi, Pak. Kabur, 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 kabur. Sebelumnya mohon maaf banget juga ya, teman, ya, kalau saya main sampai sekarang juga masih nge-lag aja, Pak, ya, dari bertahun-tahun yang lalu sampai sekarang nge-lag terus, coy, ya. Saya bersabar saja, ya, karena saya juga mau ganti laptop nih rencananya. Semoga aja, doain aja, teman. Aduh. Oke, teman, kita bakalan masak, ya. Kita bakalan bakar nih kayu kita yang ada nih. Karena kita belum punya coal juga. Oke, teman. Di mana tuh? Oh, mau ke sini loh. Kita tutup, coy. Waduh, zombinya jadi ke sini, Pak. Oh, pergi dia, coy. Halo, Pak Jom. Mas Jom. Iya, tutup. Oh, bisa. Tembus pintu, Pak. Aduh, bahaya banget tuh. Tangannya masuk ini mungkin ya, masuk lubang sini, coy. Bahaya banget ya. Oh, itu kenapa tuh, coy? Dikejar, coy. Kasihan banget, Pak. Lari, Pak. Lari, Pak. Waduh. Dikejar zombie, coy. What? Kasihan banget itu. Kenapa lu di luar, Pak? Udah tahu malam banyak zombie. Ya udahlah, bodo amat lah. Nasib dia ya. Oke nih, masakan kita udah matang juga. Oke, teman, saya bakalan bahas modnya. Jadi, saya itu punya dua mod ya. Dan yang pertama harus kita bikin adalah seperti yang dulu, coy. Jadi, kita butuh yang namanya supply camp atau supply ship. Nah, saya pengennya supply ship. Dan bikinnya adalah kita bikin boat. Sebanyak berapa? 5 ya. Dan yang bikin boatnya itu kita butuh 5 juga per boatnya. 5 oak wood planks per boatnya. Berarti 5 kali 5, 25 coy. 25 oak wood plank, teman-teman. Terus kita juga butuh yang namanya research book. Terus pokoknya yang research-research gitu, coy. Ya, riset-riset gitu ya. Research book, research station, dan engineering station. Nah, tapi yang pertama adalah research book. Nah, ini fungsinya adalah nanti kita untuk meriset hal-hal baru gitu, coy. Jadi kita belajar dari buku ini gitu, teman. Terus kita juga butuh research station juga. Terus yang terakhir adalah ini engineering station, teman. Kalau auto crafting station ini saya belum ngerti ini fungsinya untuk apa. Nantilah kita bakal cari tahu juga ya. Tapi jelas kita butuh 3 hal itu, teman. 4 hal. Jadi kita bakal kumpulin barang-barangnya. Waduh, Pak, masuk sini, Pak. Masuk sini, Pak. Masuk, Pak. Lah. 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 Selamatin, 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 coy. Selamatin. Oh, no, no, no. Nggak boleh, lu. Nggak boleh, nggak boleh, ha? Mohon maaf banget nih, ya. Saya raja, lu, di sini, lu. Kamu berani sama saya, nggak mati-mati, coy. Oke lah. Mana tadi mati, paknya, ya? Waduh, kasihan banget, coy. Udahlah, nggak apalah. Yang penting kita sudah mencoba melindungi. Eh, nakal banget. Oh, no, no, no. Minggir, minggir. Wah. Wah, intens banget ini, Pak. Ini, waduh. Mati, lu. Mati lu, aduh, ini sampai lepas lagi nih, coy. Ininya, torchnya ya, terpasang lagi, coy. Astaga, terbang lu, terbang. Lol. Ada hantu, coy. Hantu, coy. Oh my god, ada hantu, teman. Saya lupa itu namanya apa, yang jelas itu hantu, coy. Dia bisa terbang, coy. Oke, teman, yang pertama saya bakal bikin, of course, ya, yang jelas, ya. Saya bikin, bakal bikin ini supply ship dulu. Nah, kita butuh kayu, jadi saya bakal ambil kayu dulu di sebelah situ. Sama Mas Piggy. Halo, Piggy. Nanti kita ternak aja lah ya, jangan kita bunuh dulu. Ini kok saya gampang banget lapar, kenapa sih, Pak? Baru aja makan loh saya. Oke. Lek Jom datang, Lek Jom. Oh, tuh hantunya, coy. Halo, Lek Jom. Napa, Lek? Kita pergi aja lah. Dadah. Lamban sih lu. Ah, lamban banget ya. Oh, nggak masalah ternyata makanan, coy, di sini sudah banyak, coy. Kita udah nggak usah peduliin makanan lagi, teman. Oke, ini desanya nggak sepi juga ya. Ini burung-burung udah berkicauan gitu loh, kayak udah pagi aja, coy.
Oke, matahari sudah mulai terbit tuh. Oke, teman, kita bakalan ini dulu. Kita bakalan bikin supply shipnya dulu ya. Oh no, kurang satu. Misi Mas, ngapain lu? Ah, sukanya ganggu kehidupan orang ya ini ya. Terjebak lu kan? Mau apa? Gak bisa kesini pak, dia pak nyangkut pak. Aduh. Hey, ayo bah lebah, bantuin gua ngelawan zombie ini nih. Lol. Ayo sengat dia bah. Wow, disengat coy. Oh enggak ternyata, pergi dia. Ini bener-bener rezeki banget coy. Di sebelah sana ada ini, Mushroom Island. Sebelah sana ada lautan-lautan gitu coy. Sebelah sana-sana. Sebelah sini. Oh my god. Kok serem ya ini ya? What? Wah serem coy, mending saya pergi coy. Misi Mas, saya hancurin pohonnya ya. Ngamuk gak ya dia coy? Kayaknya enggak lah ya, kita hancurin pohonnya. Oh my god, oh my god. Saya kaget pak, saya kira ngamuk dia coy. Ternyata saya ngancurin rumput gitu loh, aduh. Oke teman, ini kita ambil. Oke bro, supply shipnya udah jadi nih. Oh, kita berambil ya. Oke, mantap jiwa coy. Beo kah itu coy? Burungnya? Ah, gak tau lah. Ada chest apa-apa gitu nggak pak? Misi pak, ada chest nggak? Pak, punya. Oh ya udahlah, nggak tau lah ya. Mungkin nggak punya dia. Yaudah pak, makasih pak ya. Oh nggak ada chest sama sekali sini, ya ampun. Ini desa macam apa gitu loh. Masa nggak ada yang punya apa gitu? Misi pak, punya ini nggak pak? Apa gitu kayak pak? Nggak punya. Oh, ada blacksmith coy. Di sini coy. Oke, ada chest, ada chest. Nah, ini yang saya cari pak. Terima kasih sekali. Kita ambilin semua teman, sudah jelas ada name tag juga coy. Aduh ya ampun, ya ampun, maaf ya, ini saya curi salah sendiri, nggak ada pintunya gitu loh. Aduh, oke lah, kita bakal ambil stok makanan nih. Aduh, jaga-jaga buat nanti kalau misal kita kekurangan makanan ya. Ini kita tanam lagi. Oke lah, oke teman, ini malah hujan. Aduh pak, nah ini di sebelah sini ada air-air gitu coy. Jadi ini kita bisa taruh supply ship kita ya. Wah ini yang tebing yang kita lihat tadi coy. Itu apa coy? Wow. Ada ikan pari coy. Oke, kita lompat nih. 3, 2, 1. Wup. Woi. Oke, renang dulu mak ya. Oke teman. Wah malah hujan lagi coy. Itu kok zombie? Wah zombinya jadi hidup kan pak. Waduh. Bahaya banget nih. Wow keren-keren coy. Keren coy. Lihat coy. Widih. Ikannya keren banget coy. Mau saya bunuh, sayang banget ya tapi ya. Wow, banyak ikan-ikannya coy. Bagus coy. Ini kayak dunia laut gitu teman. Kayak, oksigen kita habis. Ini kayak danau gitu ya. Ini bukan laut coy. Ini danau coy. Wadaw, nge-lag. Tuh, kalau kita lihat di sana ini ada tebing lagi sebelah situ. Jadi ini danau pak. Waduh, oke lah ya. Di sebelah situ kita bakalan bikin jalan aja nih kayaknya. Oh my god. Ini kok tiba-tiba sampai, woi, santai bos, santai bos. Wah, gampang mati dia. Dua hit doang. Oke, kita bakalan taruh kapal kita pak, ya. Oke, di sini bisa nggak? Coba. Masih nggak bisa pak, masih nggak bisa. Woi, bentar-bentar, bisa coy. Waduh, kemepetan. Ini kemepetan pak. Aduh, kok jadinya di sini ya teman ya? Ya udahlah ya, nggak apa-apa lah. Anggap aja nih kapal lagi berlabuh gitu loh. Jadi mepet-mepet juga gak masalah coy. Oke, kita bakal kasih jalan nih sebelah sini. Ini sementara doang pak, biar gampang doang aja. Lah, wah ada ikannya coy. Minggir coy, wait. Wah, ikannya ngaco banget itu. Wih, ngapain ikan nih? Jadi naik-naik dia coy. Jadi gila dia coy. Oke teman, saya bakalan bikin ini aja nih. Saya bakal bikin jalan ke atas. Nah, ini bakal saya cepet-cepetin aja ya, biar cepet. Dan ya, ini adalah supply ship kita. Jadi kita bisa masuk di dalam dan ya kita bisa tidur di sini juga, Pak. Jadi sementara ini bakal jadi rumah kita. Nah, untuk supply book ini kita harus punya leather. Nah, masalahnya saya belum punya leather. Dan leather itu dapatnya sebenarnya ini hide, ini bukan leather ya. Oh, kita punya 3 doang. Dan yang kita butuhin adalah 4 kurang 1, coy. Jadi belum bisa ya. Jadi saya bakal mulai dengan bikin ini dulu pak, tangga dulu pak. Nah sebelumnya teman, saya juga bakal ngomong kalau saya bakalan cepet sering mainin ini juga di luar ini teman, di luar rekor ya. Jadi kalian jangan heran kalau tiba-tiba saya sudah bikin apa bukain bangunan apa gitu coy. Kalian jangan heran ya, karena saya juga mainin di luar, saya rekam coy gitu teman.
Oke lah ya, saya bakalan bikin tangganya dulu, Pak. Oke teman, setelah saya menggali-gali yang cukup lama ya, dan kita sudah dapat ini ya, jalannya masih belum ini Pak, masih jelek Pak ya. Jadi ini masih ya cuma saya gali-gali doang. Jadi nanti kalau saya sudah punya barang-barangnya, saya bakal ganti ini pakai kayu atau apa gitu ya teman ya. Jadi sekarang masih lompat-lompat gini, tapi setidaknya kita sudah punya jalan lah ya. Kita sudah punya jalan menuju ke desanya teman. Nah di desa sini nanti bakalan jadi desa kerajaannya coy. Nah kerajaannya dari mana? Nah saya juga belum ngerti Pak ya. Saya masih belum tahu juga bakal bikin kerajaannya di mana. Mungkin sih saya bakal bikinnya di daerah sana ya teman ya. Di daerah nah bawah-bawah situ coy. Kayaknya saya bakal bikin daerah situ. Karena kalau saya bikinnya di atas ini kayaknya kurang luas, jelas banget kurang luas. Jadi saya bakal bikin di bawah sana. Di atas ini mungkin nanti nggak tahu saya bakal bikin apa gitu apa enggak. Dan kapal kita ada di bawah sana Pak ya. Tuh ada kapal kita sebelah situ. Sebelah situ bakal jadi pelabuhannya gitu coy, ceritanya coy. Tapi situ kayaknya danau ya teman ya. Masih nggak kelihatan sih ya sebelah sana apa. Tapi kayaknya itu danau Pak ya. Oke saya bakal bikin research booknya. Ini udah bisa apa belum nih Pak? Aduh saya butuh sugar lagi coy. Wah, ini kita cuma butuh name tag doang ini coy nih. Kok name tag? Saddle doang coy. Aduh, sayangnya saya belum punya. Wih, ini pasti tikus tanah tuh Pak, di situ Pak. Oke lah, kita bakalan cat. Oh, wadih bro. Oke lah ya. Di sini kok bener-bener enak banget ya teman ya. Oke lah, kita bakalan gimana nih? Mending kita kawinin dulu aja lah ya teman ya. Ayo, sini-sini. Kita kawinin dulu Pak, biar tidak punah ininya. Habitatnya. Jadi di next episode saya bakalan bikin kandang ya untuk macam-macam Pak. Saya bakal bikin kandang untuk sapi, domba, dan juga itu coy, apa namanya, babi juga coy. Jadi kita bakal bikin kandang-kandang ya di next episode teman. Untuk saat ini kita bunuh dulu. Wah, woi jangan kabur dong, woi jangan lompat Pak, woi jangan lompat. Waduh, bahaya banget tuh kalau dia lompat. Waduh, ini anaknya pasti ya. Maaf ya dek ya. Aduh, bapaknya saya bunuh coy. Oke lah, kita bakalan ini. Tadi gimana cara bikinnya? Nah, leather di sini 2, di sini 2. Oh, saya butuh sugar, Pak. Lupa saya loh. Oke, teman-teman, masih banget sudah menonton video kali ini. Jika kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa untuk klik like dan kita bakalan lanjutin lagi series ini besok ya atau lusa. Pokoknya kita bakal lanjutin lah ya. Dan jika kalian tahu Mushroom Island itu kita bisa ngapain aja tuh yang di sana itu soalnya yang ada apa itu yang ada mushroom-mushroomnya itu yang merah-merah tadi itu soalnya yang sapinya merah-merah itu fungsinya buat apa Pak ya, kalian komentar di bawah ya teman ya. Oke masih banget sudah menonton video ini, see you guys in the next video, dadah.